Indonesia Electric Motor Show 2021 secara resmi dibuka. Terima kasih, selamat atas soft launching dari Indonesia Electric Motor Show yang kedua yang kita harapkan akan berlangsung sukses, dan kali ini kita menyelenggarakan di tempat yang terbuka dan sangat unik untuk kita lakukan test drive ya. Jadi sangat dinanti joinnya rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua untuk bisa berpartisipasi, dan kita harapkan sharing tentang update dari progres kendaraan listrik yang ada di Indonesia, baik dari sisi scientific maupun dari sisi industri, dan juga tentu saja pengguna. Sekarang sudah mulai banyak nih orang yang bisa mengkonversi kendaraan listrik. Nah, ini kita juga mendorong banyak bengkel-bengkel ya, semua pihak untuk bisa mengkonversi, karena jumlah spare partnya lebih jumlah sedikit. Lalu tentu saja di YouTube, di semua media sudah banyak yang bisa kita lakukan terhadap perubahan kendaraan listrik ini, dan kita harapkan dengan adanya IEMS di tanggal 24 sampai 26 Oktober ini bisa menjadi satu ajang untuk kita bersama-sama mengubah lifestyle kita menjadi lebih sehat dan lebih apa, lebih keren, lebih cool gitu. Kalau bahasa Jepangnya lebih kakoi ya. Ini mudah-mudahan menjadi satu acara yang sukses dan seterusnya, karena kita harapkan annual tiap tahun selalu ada, dan tahun depan kita juga selenggarakan international conference yang bisa memperkaya informasi-informasi dari luar terhadap kendaraan listrik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas dukungan dan support ya pada acara IMS yang akan diselenggarakan tanggal 24 sampai 26 November ini. Acara IMS ini adalah acara pameran yang akan kita selenggarakan yang kedua kalinya. Dan intinya adalah bahwa acara IMS ini akan mengedepankan dua hal. Pertama, bagaimana konsep KBLBB ini bisa kita perkenalkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kita mencoba untuk membangun satu ekosistem industri KBLBB yang merupakan penggabungan ya dari para periset, kemudian juga dari para pelaku ya di industri otomotif, dan juga bagi penggunanya. Sehingga harapan kita dengan pertemuan nanti ada semacam komunikasi-komunikasi yang tentunya akan mendukung kita, yang saat ini oleh BRIN disebut dengan dibangunnya kolaborasi kemitraan. Kolaborasi kemitraan ini tidak akan terjadi jika tidak ada terjadi komunikasi seperti ini. Nah, harapan kita adalah dengan pertemuan nanti kita bisa membangun itu semua, dan ke depan tidak ada lagi yang namanya riset hanya didasarkan kepada pengetahuan yang kita dapatkan dari jurnal, tapi kita bisa langsung mendapatkan informasi dari pelaku yang akan hadir nanti dalam acara IMS 2021 ini. Terima kasih.